tangga kampung di halaman kita. Beliau Losari, saya sedikit lagi di Tegal, Pak. Jadi Losari, Brebes, Tegal. Gitu. Berbatasan. Kemudian bapak-bapak tokoh sesepuh kita, guru kita, ya. Ikon pendidikan Tangsel, Pak Matoda, Pak Salman Faris Salman. Kemudian ada Pak Didi Suhendi, Didi Sutisna, ada Pak Sanaman, Pak Sujana, Bu Eja, dan Pak Pendi. Luar biasa. Kemudian Ketua PGRI yang idenya luar biasa, Pak. Dan saya yakin, ya, saya yakin pendidikan di Tangsel akan lebih baik. Kemudian Bapak Ibu, teman-teman saya semua, sahabat-sahabat semua yang great, luar biasa, yang siap membangun pendidikan Tangsel yang lebih baik. Menyimak tadi yang disampaikan oleh Pak Tangkoy bahwa untuk menjadi hebat, pertama ada tekanan, betul? Kemudian ada impian. Inovasi atau impian? Impian. Impian, Pak. Kemudian ada P. Percaya. Ya, kemudian yang terakhir adalah konsisten. Saya yakin dan insya Allah di melalui forum ini saya mengundang teman-teman terutama dari PGRI untuk sering mengundang Pak Nakoy membangun motivasi teman-teman semua. Ya, para guru, ya Pak. Mungkin perjenjang kita bisa undang mereka semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua terasa terlahir kembali. Dan ini tentu saja karena rahmat dan hidayah Allah SWT melalui kehadiran Pak Nakoy. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya atas nama pribadi dan juga atas nama lembaga menyampaikan terima kasih, apresiasi dan penghargaan atas bakti Bapak Ibu yang saat ini sudah memasuki masa purna baktinya.